Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan mengungkapkan terdapat 25.985 tempat pemungutan suara di 17 kabupaten kota se-Sumsel dalam pemilu 2024. Sedangkan total pemilih ada 6.326.346. Hal ini diungkapkan Ketua KPU Sumsel Andika Pranata Jaya dalam paparannya dalam acara rapat kesiapan KPU Sumsel dalam pelaksanaan pemilu 2024 di Aula Demokrasi Lantai 2 KPU Sumsel. Acara ini dihadiri Kepala Kesbangpol Sumatera Selatan dan Ketua KPUD se-Sumatera Selatan, Ketua Bawaslu Sumatera Selatan, dan pihak kepolisian dan TNI. Saat ini seperti yang saya sampaikan, kami ada 3 konsentrasi kami untuk pemilu 2024 ini ya. Nanti kurang dari sepekan ini ada 3 konsentrasi kami. Pertama, distribusi logistik. Yang kedua, pengucuran anggaran kami kepada seluruh KPPS. Kemudian pendirian TPS di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Jadi 3 itu yang menjadi agenda besar kami di sepekan terakhir menjelang hari pemungutan suara ini. Tim Liputan Sriwijaya TV.